Be safe, no incident. Yes. Aktivitas pengisian bahan peledak merupakan aktivitas risiko tinggi, maka perlu dilakukan observasi kerja aman sesuai rencana dan target yang telah ditentukan. Lakukan takon pitu sebelum bekerja, kenali bahaya dengan melengkapi formulir takon pitu. Tetap waspada, bisa. Bisa, no incident, bisa. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Mastur. Saya asli domisili Pulau Merah di sini, ya, local people. Posisi saya di sini sebagai supervisor di Hiplitz area, ya, di mana kita melakukan pekerjaan mulai dari staking, kemudian kita lanjutkan dengan pekerjaan pemasangan line irigasi. Di sini teman-teman bekerja dibekali menggunakan ada sarung tangan, terus masker terutamanya. Kita juga dilengkapi dengan HCN detektor untuk memonitor adanya gas beracun, ya. Jadi konsentrasinya adalah bagaimana kita mengenali bahaya, meminimalisir bahaya, bahkan kita menghilangkan bahaya sendiri. Bekerja dengan selamat tanpa adanya insiden. Work safe, no incident. Alat ini berguna untuk memonitoring semua slop yang ada di pit BWS, Central West Dump dan pit A. Alat ini berfungsi untuk memonitor pergerakan dari slop. Jadi ketika misalkan ada sudden movement dari slop, kita bisa memberitahu area di pit. Kalau ada pergerakan tanah, kita langsung ke lapangan, itu setidaknya kita bisa mengevakuasi terlebih dahulu. Belakangan ini itu sudah cukup bagus dalam dipertahankan agar kita lingkungan kita tetap aman terhadap dari yang namanya cedera ataupun insiden. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan buat kita semua bahwa kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak memenuhi prosedur-prosedur akan terjadi insiden yang sama. Sebelum kita bekerja, terlebih dahulu mengantisipasi bahaya dengan membuat takon pitu.
keselamatan kerja selalu mengidentifikasikan bahaya sebelum melakukan aktivitas kerja. ADR! Bisa! 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 Jangan lupa lakukan okekan, tahan, dan takon pintu untuk mencegah kecelakaan. Survival 3, 1, 24. ADR, bisa, bisa, bisa. Bisa, Presiden, bisa. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Jadi di sini peran pengawas adalah memastikan okekan sudah dilakukan. Okekan, observasi kerja aman, lakukan okekan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan. Lakukan takon pintu sebelum melakukan pekerjaan. Bisa! Lakukan takon pintu, tetap waspada dan selalu menjaga kewaspadaan terhadap bahaya, lingkungan dan pekerjaan lain yang ada di sekitar lokasi kerja. Mulai aman, pulang aman. Mulai aman, pulang aman. Kami memiliki pelayanan berupa pos P3K atau klinik di BSI ini. Kami mempunyai dua ambulans untuk merespon bagaimana jika ada kecelakaan di area tambang, AED, alat monitor pasien, serta section unit. Selamat atas pencapaiannya 10 juta jam tanpa LTI.
tetap semangat dan tetap jaga keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Selamat untuk 10 juta jam kerja tanpa LTI. Semoga kita bisa mengulangi pencapaian ini di tahun berikutnya. Utamakan selalu safety, sukses selalu BSI.